Sementara itu, saudara penjabat wali kota Pekanbaru Muflihun secara resmi mengukuhkan sekaligus melepas keberangkatan kontingen atlet kota Pekanbaru untuk berlaga pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Riau ke-10 di Kabupaten Kuantan Singingi. Penjabat wali kota Pekanbaru Muflihun pada Jumat pagi mengukuhkan sekaligus melepas keberangkatan kontingen atlet kota Pekanbaru untuk berlaga pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Riau ke-10 di Kabupaten Kuantan Singingi, bertempat di halaman kantor Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. Kepada seluruh kontingen atlet yang akan berlaga di Porprov ke-10 tersebut, Muflihun berpesan agar atlet dapat bertanding dengan semangat dan menjunjung tinggi sportif demi meraih juara dan mengharumkan nama Kota Pekanbaru. Memang orientasi uang boleh, tapi hari ini atlet basket, bagaimana ada ini basket memasuki plus yang di depan. Bonusnya berapa kali? Bonus itu urusan nanti usai juara ini. Ada kendala, Bang? Sampai hari ini dulu. Target kita kali. Baik, untuk ya, target boleh pasang sebelumnya ya. Target juara umum. Untuk cabang olahraga basket, pada seremoni pelepasan kontingen atlet Porprov, PJ Wali Kota Pekanbaru juga menyerahkan secara simbolis kartu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta multivitamin guna menjamin keselamatan para atlet dalam bertanding. Priska dan Hendra Putra melaporkan.